You know I don't play right. Just give me the word, I. You know I don't play right. Oke, di video kali ini gue bakal bahas Winlator lagi karena tadi ada yang request, Bang, kapan bahas Winlator lagi. Nah, sekarang gue bakal bahas Winlator lagi tapi dengan versi apa namanya nih? Gue lupa lagi namanya. Winlator Glibece mod terbaru sih, yang 713 atau berapa gitu ya. Pokoknya yang Glibece C mod V12 lah atau V13. Nah, di sini juga ada fitur DX VK yang terbaru yang dimana performanya stabil dan nggak frame drop. Gue tes di game ini, yang gue bakal tes game NFS Rival ya, karena dulu nyoba di Poco F3 tuh ngos-ngosan banget cuy, udah patah-patah ngos-ngosan dan ya cuma dapat 20 FPS-an lah kalau saya merecord lah. Nah, sekarang udah HP gue udah upgrade juga ke Poco F6 plus udah ada fitur di XVK 2.5 yang dimana performanya lebih stabil dan lebih FPS-nya lebih mulus. Nah, seperti apa performanya, kita langsung coba saja ke Winlator Glibece C mod ini, guys. Bentar, ini autofocusnya malah ke mobil lagi. Nah, ini udah pakai kipas ya, jadi otomatis bakal adem ya, meminimalisir panas lah ya. Nah, ini gue pakai yang NFS Rival. NFS Rival low setting grafik, jadi udah pakai save data juga plus udah setting low grafik juga, jadi udah mentok rata kiri lah ya. Buat kalian yang ingin tutorialnya, kalian bisa cek di pin atau di deskripsi, kayaknya di pin ada sih untuk save datanya. Ini udah pakai save data juga sama udah sekaligus settingan confignya juga, jadi udah nyatu jadi satu gitu ya. Nah, sebelum gue bakal masuk ke dalam NFS Rivalnya, gue bakal bentar, gue aktifin ADF screen recorder dan IG ini banyak banget yang DM gue ini, bentar ya. Harusnya nggak ngeganggu ya, oke, aman harusnya. Di Instagram temen gue banyak yang nanya sih. Nah, seperti apa settingannya? Nanti kalian bisa ikutin settingannya dulu ya, bentar ya. Ini settingan kontainernya, gue jadi bingung dah karena tadi ada yang nge-DM ke bagian edit container. Gue pakai yang settingan resolusi ultra wide ya, jadi bener-bener ini full screen ujung ke ujung layarnya, jadi nggak kepotong kiri kanannya yang dimana nggak full screen ya. Jadi kalian bisa setting rasio atau custom resolusi buat kalian yang HP-nya kuat ya, setting ke 1328x600. Ini support buat NFS Most Wanted yang mod wide screen juga, GTA 5 support, terus Sleeping Dog juga support, termasuk game yang gue coba sekarang yaitu NFS Rival juga support ultra wide screen. Nah, oke, kalau sudah setting di bagian turnip ini, gue pakai yang paling bawah, DX, bukan DXVK, ini turnip driver ya, 24309, oke. Nah, di bagian sini nih, DXVK ini udah ada yang terbaru guys, yaitu yang versi 2.5/1. Nah, untuk menambahkan DXVK yang 25 ini, 2.5, kalian bisa ke bagian samping ini nih guys, nih bagian samping Winlator settingan ini, ke konten ya. Nah, ke konten, terus kalian pilih tipenya DXVK. Nah, kalian tambahin install konten. Nanti kalau kalian minta versi DXVK yang 2.5, nanti gue kasih di pin aja ya. Oke,
jadi kalian bisa cek nanti ya. Nah, lanjut ke settingannya. Audio driver pakai yang Elsa, terus memory size 4GB paling bawah tuh. Kalau di sini settingannya paling ningkatin memory size doang sih. Environment variable, DXPK hoodnya yang di checklist seperti ini tuh. API version, FPS cuma 3 doang. Dah, kalau udah checklist ya. Salah cuy. Nah, terus di bagian advanced setting, ini gue pakai performance mode settingannya. Agresif dan CPU yang di checklist seperti ini. Oke, kalau sudah semua kalian checklist dan ya, kalian bisa langsung play NFS rivalnya. Nanti ada dua versi sih, ini ada yang NFS 14 ya, nama aplikasi NFS rivalnya ya. Kalian cari di folder gamenya nanti. Ada yang versi NFS 14 sama yang X86. Gue pakai yang NFS 14 yang tanpa X86. Jadi kalian langsung running aja. Dan ini game support virtual gamepad juga, jadi bisa pakai gamepad. Oke, ini udah masuk ya harusnya ya, aktifin virtual gamepad. Nah, kalau di menu sini, bro, ini kalau di menu sini itu emang kelihatannya kagak full screen ya, guys ya. Di kiri kanannya masih kayak ada hitam-hitam gitu. Ini nggak apa-apa. Kalau udah gameplay mah full screen, guys. Karena di menu ini emang bentuk gamenya bentuknya video kayak cutscene gitu, makanya kagak full screen. Karena desain awal game ini kan rasionya 16:9. Jadi pas udah masuk in game itu benar-benar bisa full screen nih. Sama kayak Sleeping Dog, gue kira Sleeping Dog kagak support rasio full screen widescreen kayak gini, tapi ternyata pas masuk gameplay ternyata bisa ultra wide gitu ya. Jadi kita lihat aja gameplaynya. Nah, ini udah akan deteksi juga di pojok, udah pakai yang V2.5. Nah, ini NFS Rival itu ada dua versi sih. Jadi kalian bisa mode polisi atau mode balapan liar ya, jadi ada dua versi. Nah, kita bakal coba ganti mobil kali ya. Ada Lamborghini polisi juga sih. Bentar, Koenigsegg Agera. Tapi ada yang belum ke-unlock juga nih sebenarnya. Ini Venom GT. Lamborghini mana ya? Koenigsegg Agera. Koenigsegg banyak banget ya. Bugatti juga ada. Bugatti Veyron. McLaren bro, polisi pakai McLaren cuy. LM, Aston Martin, Aston Martin One, Aston Martin juga banyak. Lamborghini Aventador, LPENF Owned, pakai yang mana ya? Yang ini apa yang ini? Coba ini aja. Oh, bisa dilihat ya, bagus anjir lambonya. Aventadornya banyak banget cuy. Yaudah, kita pakai polisi yang ini. Kita bakal exit dan kita pilih map yang mana ya. Jadi kita bisa nge-spawn di mana aja sih sebenarnya. Sini aja mungkin. Start here. Jadi kita bakal patroli jadi polisi di NFS Rival. Habis ini gue bakal coba pakai yang mobil tanpa mode polisi ya, mobil balap. Ini sirinenya juga bisa dinyalain, guys. Nah, seperti ini nih tampilannya, guys. Ini bisa pakai gamepad. Ini karena bukan analog, pakainya touchpad kayak gini, jadi untuk ngeliat ke depannya susah banget. Tuh, anjir, harus gue ubah analog sih, guys. Bentar ya, apa kita ubah ke analog aja? Ini sih udah lancar banget sih, guys, tuh 30 fps. Suara mobilnya juga bagus anjir. Jadi gue kagak bisa lihat lihat mobil depannya, bumper gitu tuh. Analognya susah banget anjir, analognya ini, analog satu laginya harus jangan diubah pakai trackpad. Bentar ya guys ya, gue bakal restart dulu untuk ngubah analognya jadi trackpadnya jadi analog maksudnya. Oke, kita exit dulu. Oke, sekarang gue udah ubah jadi analog nih. Tuh bisa kelihatan kan dari depan kan, kece bro. Mobil Lambo jadi polisi anjir. Oke, kita bakal test drive dulu. Untuk aktifin sirinenya, pencet L1 ini suaranya takutnya mantul ke audio. Pencet L1, tuh bisa jalan dan FPS-nya stabil banget anjir. Gelo anjir. DXVK 2.5 emang gacor bro, FPS-nya lebih stabil. Gue tadi pakai DXVK yang 110 atau berapa gitu ya.
itu benar-benar sering frame drop dan FPS-nya nggak stabil banget. Kalau ini benar-benar stabil sih. Ini emang Winlator makin gila sih. Kemarin aja ada yang ngetes Cyberpunk 2077 guys di Snapdragon Gen Elite, itu katanya bisa 60 fps. Gue nggak tahu ya itu settingannya kayak gimana. Itu cuma screenshot doang sih. Nah, jadi kemungkinan kedepannya bakal game PC itu ya bisa main di HP gitu. Kalau yang chipsetnya kelas-kelas atas ya. Tapi kalau kelas menengah ke bawah atau pakai MediaTek pasti belum support ya. Ini depan polisi atau musuh nih? Oh, teman kita polisi juga. Kalau ketemu pembalap liar kita bakal coba tabrak. Ini kalau nggak sambil record lebih stabil lagi guys, 30. Siapa itu? Dihajar anjir, tiba-tiba nge-spawn. Nah, dia juga ngejar tuh. Ayo bro, kejar bro. Tadi mobil apa tadi, Lambo kah? Iya, itu dia. Kejar bro, kejar bro. Nah, kalau ada notif pasti frame drop, anjir. Ini gue lupa lagi matiin notifnya. Jangan lo. Kadang dari grup WA itu ya banyak pesan, jadi bikin pop up layar muncul dan bikin frame drop. Ya, sesama polisi saling tabrak nggak boleh dong. Mana suspeknya, cok? Udah hilang ya. Suspeknya udah hilang, guys. Ya udah, kita ngedrag dulu pakai nos nih. Ini sistemnya kayak burnout ya, jadi kalau nabrak ya bakal hancur mobilnya. Bukan hancur sih, ya penyok, ya hancur terus penyok gitu. Kayak ada durability-nya, tuh kayak gitu. Ini kalau terus-terusan nabrak mobilnya bakal tambah hancur dan jadi rongsok. Kalau baru pertama kali nabrak mah masih bumper doang yang copot ya kan. Kalau terus-terusan nabrak bisa-bisa hancur. Nah ini jadi ultra wide nya udah support ya guys ya. Jadi ini kiri kanannya benar-benar full screen, benar-benar wide screen ini, wide screen support layarnya. HP-HP zaman sekarang emang layarnya panjang-panjang, cocok banget buat game-game PC yang support ultra wide sih. Entah itu GTA 5, Sleeping Dogs, atau game ini bro. Yang nggak support wide screen cuma game Naruto Storm series tuh guys. Sayangnya Naruto Storm Series kagak support widescreen, makanya pas di port ke mobil ya kiri kanannya kagak kayak gini gitu, nggak full screen. Kalau ini mah full nih. Nos bro, habis 300 km per jam. Ya masih ada frame drop sih, walaupun kagak sering. Ya udah, kita bakal kemana ya? Exit Windows, kok kembali ke gamenya gue nggak tahu nih gimana nih. Gue soalnya kagak pernah main ini game sampai tamat cuy. Oke, jadi gue terpaksa restart game untuk kembali ke mode Greg ini, dan kita bakal switch to race career, jadi berubah menjadi pembalap liar bro. Nah ini dia, mobil-mobilnya udah banyak juga sih karena udah pakai save data. Tadi kita udah pakai Lambo, ini Ferrari juga ada guys, Ferrari-nya tapi udah dimodif, ini pakai vinyl warna kuning cuy, padahal nabrak kayak warnanya. Dimodif bisa nggak sih? Nggak ada modifan-modifan gitu ya? Harusnya sih bisa sih. Car select, oke. Okay. Performance upgrade, udah di upgrade semua harusnya. Car personalization. Nah, warnanya nih anjir merah ya gitu cok. Lebih sangaran merah anjir kalau Ferrari itu. Malah diubah jadi warna kuning kayak aneh gitu cok. Kita exit dan kita ke mana ya? Sini aja kali yang track lurus nih. Oke, okay, stay here. Stay in here. Oke. Okay. Back to the road. Ini loadingnya emang lama banget sih game ini bro. Dan ini salah satu game terberat pada masanya bro. NFS Rival, walaupun modifannya nggak selengkap kayak game NFS Hit sih, tapi visualnya udah bagus banget. Oke, kita langsung R2 to drive. Anjay, ini dia Ferrari-nya kok kusem banget ya? Apa karena lightingnya gitu ya? Ini dia
Ferrari. Nos coba. Bisa nge-nos juga. Ini kayaknya habis hujan ya, jadi tekstur jalannya rada-rada kinclong tadi. Ada becek-becek. No becek, no HD. Nyari balapan di mana, guys? Info balapan, bro. Gak tahu anjir balapannya di mana. Ini balapan bukan sih di sini. Balapan cuy. Tabraknya terus. Mundur woy. Ini lebih enak pakai gamepad sih ya kalau game kayak gini ya. Ini kalau game kayak gini pakai apa namanya? Pakai virtual gamepad kayak gini sih mati sih balapannya. Soalnya game-game racing era sekarang itu tombolnya lebih realistis sih, bro. Makanya agak berat buat belok dan segala macamnya. Kita cari map kali ya di map. Bro, saya butuh balapan, bro. Rage, oh depan nih Rage nih. Jauh anjir, ada GPS-nya ternyata. Info balapan. Ini juga balapan belum tentu menang sih, susah anjir. Buat ngendaliin setirnya, tuh. Kalau yang dikit nabrak, auto hancur mobilnya. Depan siapa? Ada. Udah kayak burnout anjir. Tapi ini supirnya pakai helm sih ya. Demi keamanan, safety number one. Tuh udah bumpernya udah mulai goyang-goyang anjir ini. Nabrak sekali aja nih. Bumpernya udah mulai goyang-goyang, udah kayak burnout banget ya, game burnout. Burnout. Udah woy, bablas anjir. Balik woy. Info balapan. Oke, kita pencet L1 untuk accept. Dan apa nih? Oh, nunggu teman-temannya. Anjir, bawahnya. Apa semua tuh, cok? Itu mobil apa tuh? Gue lupa lagi nama sportnya tuh. Lamborghini mah tadi ada ya. Pagani. Itu kenapa gue juara terakhir? Polisi ada, cok. Serunya kayak gini kalau balapan liar terus ada polisi gitu ya. Menambah tantangan. Anjir, minggir Pak Gani. Wah, itu Lamborghini tuh. Wah, gue juara terakhir kok. Mas gue abis lagi. Udah gue doang lagi yang dikejar. Yang lain, Pak, kejar, Pak. Ini wall polisinya sport semua, guys. Curang banget ya balapannya, udah langsung nyelonong aja mereka, coy. Di. Pada kemana? Pada lemot semua. Kena roadblock kayak tadi ya. Polisinya di sini kadang rese ya, bisa pasang roadblock pas lagi balapan kita nyindir. Anjir, mampus ya gue. Katain mampus NPC polisi, malah gue yang nabrak. Asem. Karma is real, bro. Ya, Ciduk ya, itu ya, di Ciduk ya. Udah guys, jadi itu aja balapannya. Belum finish tapi udah keciduk anjir. Wrecked tadi. Ya, itu dia NFS Rival, udah playable banget 30 fps. Karena ini sambil record jadi maklum ada penurunan dikit ya. Mungkin bisa 20-18 fps. Itu biasanya kalau lagi ada banyak partikel, kadang notif muncul juga fps bisa drop. Apalagi sambil record ya kan. Ya, kalau kalian tertarik bisa coba. Dan cobain juga nih fitur DXVK yang terbaru, yang performanya makin stabil. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk pandu like and subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk pandu share-nya juga. Gue Robby dan gue pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video-video lain berikutnya. And bye-bye semuanya guys. Thank you. I pushed it.
down to the dash. I won't wait to the bag.